Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, salam hadir kepada semua. Mana nak diarah? Salam hadir kepada semua, eh? Tak tahu nak diarah ke mana, nak, tak ada lokasi nak dipergi, tempat yang kami nak pergi semuanya. Yalah, dekat baru dan innovation apa semua macam kita ke apa ke, rasa macam nak berhenti buat pengumuman normal rasa. Rasa mungkin boleh apa ni buat pengumuman lah. Saya dengan abang-abang nak berhenti buat pengumuman normal ke. Mungkin lah. Tak janji. Mungkin sebabkan apa line tak ada apa semua. Bukan line, lokasi. Sorry. Pukul, iya. Disebabkan lokasi semua tak ada, port semua tak ada. Panas ni yang bikin panas kau. Assalamualaikum, Mandu. Waalaikumsalam. Bikut kan nak beri pada normal masalahnya. Masalahnya port tak ada ni. Kita planning nak pergi ke mic kau tak buka. Kau ni pun satu lah. Mana ada, takkan mic lagi lah. Ikutkan kita ni nak pergi ke PLKN Paya Indah. Sampai-sampai je dah indah lah tempat tu. Tempat tu dah indah. Tempat tu dah indah. Dan selamat malam Abang Wan, macam mana nak booking slot? Okay, kalau daripada korang semua nak booking slot untuk rawatan, boleh pergi ke Facebook page Abang Wan Live, messenger kat situ. Nanti akan ada admin akan membalas. Okay, thank you. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lokasi Batu Pahat sini. Buat movement cari makan. Jangan silam apa serai. Ish, jauh sangat tu. Assalamualaikum Abang Wan dan Hakim. Waalaikumsalam. Salam hadis Sita Aisyah. Jadi ni last choice lah. Kita gerak ke Cybertel. Buka pakai mic lah, pakai mic. Sedap sikit bunyi. Tak apa, kena cucuk lah. Kalau saya cucuk ni. Dalam setengah jam perjalanan. Dah, tolong cucuk dekat mic lah. Jam lah. On dulu. Yang ni dah on lah. Dah, abang tahu on ni. Hotel Paradise apa Wan? Hotel Paradise kat mana? Besar juga aja jadi paranormal ni. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Assalamualaikum Abang Wan dan Azwan. Waalaikumsalam Nuhil Melda. Assalamualaikum Sharifah Nazira Al-Qadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ashraf Shauki. Izzat Izzuddin Ijad. Assalamualaikum. Salam dari Muar Johor. Waalaikumsalam Izzat. Assalamualaikum. No Aslina Ramli. Salam hadir. Salam hadir juga. Kami sering kekangan port Deni antara port yang terakhir lah. Kekerangan. Kekekangan. Kekekangan port. Kekerangan aku dengar kau cakap tadi. Abang ni asyik cakap kerang apa? Engkau lah salah cakap. Kau selalu typo kalau bercakap. Kalau aku bercakap aku dah lah tengah marah. Kau bikin aku marah lagi. Mula-mula kita nak pergi PLKN Paya Indah. Sampai-sampai dah indah tempat tu dah. Tak tahu lah, nampak macam dia buat penjara pun ada. Nampak apa? Macam port. Sebab Rela jaga depan belakang tu, clear. Lepas tu kita nak pergi ke satu kelab golf yang pernah masuk dululah. Anvil Golf tu. Pun guard baru lah, guard lama dah berhenti, tak boleh masuk. Sekarang kita minta lokasi daripada sahabat-sahabat paranormal untuk masuk ke satu lokasi kapal korek. Sampai-sampai je kapal tu pun dah kena korek. Maksudnya dah buat tempat baru. Sekarang ni kita nak cuba pergi ke lokasi keempat, Kolej Cybertel. Tengoklah kalau jumpa orang. Kadang-kadang penat eh buat live, buat paranormal gini. Okay, apa yang kita rancang tak jadi, masa kita kena tukar plan di akhir-akhir minit. Kami dah keluar rumah ni pukul 9.30 dia keluar rumah. 9.30 tadi kita gerak awal. Kononnya nak start awal lah hari ni kononnya. Last start awal rupanya port nak masuk, cantik. Baca komen dekat kau punya ni. Tipun. Aduh, jam. Sekarang kita try nak pergi ke Cybertel 33 minit tengok macam mana. Kalau 33 minit dah pukul 1 pagi dah ni.
Aduh, senang lah. Jadi bukan senang lah nak buat konten eh. Brother-brother. Tempat dah tak ada bang. Ha? So parking, parking kat tepi-tepi ni. Alas tempat dah terang-terang-menerang lah. Ha. Ini tepi highway ni. Sekarang kita berada kat tepi highway ni. Macam mana nak parking tepi jalan dekat sini? Ini kebun kelapa sawit je sebelah ni. Jadi dalam apa pun kita buat kena ada, pasti ada rintangan-rintangan yang melanda. Ini salah satu rintangan paranormal lah. Selain hujan di lokasi, hujan lebat, kita kena berpindah-pindah lokasi. Di Palma, di Palma, di Palma tak boleh masuk. Tak boleh masuk juga Azwan, sana sama macam saya, typo King and Queen. Di Palma pun tak boleh masuk. Guard dia takkan dapat bagi masuk. Sekali je dia pernah dapat masuk. Itu pekejap dia bagi masa sejam. Haa, masa tu dia bagi masa sejam ni. Ada satu tempat akan jumpa, tempat nasi goreng sotong, confirm jumpa. Itu buat apa? Tok Sidah Hamlau. Memang tak lah tempat tu. Aduh. Eh, pada korang semua jangan lupa untuk teruskan share, teruskan share, teruskan share. Dan juga jangan pernah berhenti untuk spam like dengan love eh. Spam je. Bantu naikkan engagement malam ni. Dan malam ni saya minta 1000 share saja. 1000 share untuk malam ni. Siapa nak bagi 1000 share? Boleh bang, dapat syabar. Jalan-jalan dengan kereta. Yang kita start parah boleh dapat 1000 share ni. Syabar boleh ni. Yakin. No, YouTube saya cakap apa tu? Lokasi di mana? KL memang hujan lah ni. Lokasi di mana-mana? Tak ada tempat nak pergi dah ni. Bang, saya apa benda? Laju sangat ni lah komen kat YouTube ni. Planning kita berubah lah akhir minit. InsyaAllah nak... semoga dimudahkan. Terima kasih Akak Anis Akila, bakal sepupu saya. Ahem. Ahem. Bakal sepupu eh. Bakal sepupu. Ada bau-bau kentut lah. Bau-bau kentut lah. Paya Paya Indah Wetland eh. Bukan Paya Indah ni lah. KMBKN Paya Indah. Dah clear, cantik dah, bersih dah. Dia dah buat tempat baru. Memang tak sangka lah. Sebelum ni kita pernah pergi sana, tempat yang sangat buruk, tak berjaga. Tiba-tiba sampai-sampai yang macam masuk alam bunian. Semua dah terang, dah lampu banyak. Ish, ya betul ni kak. Sekali dia dah buat baru. Tak tahu dengan cerita buat penjara sementara lah, set quarantine lah. Tak tahulah dia buat apa tempat tu. Balik tidurlah bawah, lagi sedap. Tak boleh sebab satu hal, memang kami ni akan jadi paranormal. InsyaAllah boleh kamera shot depan. Boleh. Jadi sebenarnya kita buat live awal dalam kereta ni pasal tu lah kita nak beritahu, bukan mudah jadi paranormal. Betul. Eh korang dalam Facebook jangan lupa untuk jangan berhenti untuk spend like dengan love tau. Teruskan dan teruskan share sebanyak yang mungkin. Assalamualaikum Abawan, macam mana boleh saya contact Abawan? Okey, kalau nak contact tentang rawatan apa saja, boleh pergi ke Facebook page Messenger tu, kalau pergi saya situ. Nanti akan ada admin akan balas ya. Dah lah gigi sakit. Gusi bengkak lagi ni. Ni buat hal lah tempat. Paya Indah area mana? Paya Indah area Dengkil. Assalamualaikum bang. Wah, ni dah baca dah. Jangan lupa jemput Dan eh. Oh boleh kak, insyaAllah. Kalau jadilah, kalau tak ada saja. Berangan tak salah. Berangan free ha. Dia rasa frust lah. Sebelum ni guard dia India, daripada India tu Sporting dia bagi masuk. Kau tim boleh-boleh dia tak bagi masuk. Kita cakap tak payah call you punya boss, you bagi masuk, I masuk. You tak bagi masuk, I balik. Dia call boss ni. Memang kena tampik dengan boss nanti. Esok pergi.
Dia takut sangat bos dia tahu eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Orang YouTube berapa view eh? Kat YouTube ada berapa view? Saya nak buka YouTube lepas. Okey, lepas. Selamanya. Dah makan ke bang? Abang dah makan. Oh dah. Sama-sama bungkus tadi tak makan lagi. Kau bang, saya mimpi temu mayat tinggal tulang je bang. Berkemungkinan something wrong. Kalau kerap mimpi-mimpi macam ni, mungkin ada something wrong. Malam ni collab dengan tim mana? Malam ni tak. Malam ni saya dengan abang berkolaborasi. Malam ni tak collab. Tak collab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Alif bin Azman. 15. Terima kasih. Apa tu? Transmission is unstable. Weak network connection. Cok. Okey je. Ah tadi tu. Debiul masalah. Eh, hijau dah. Aduh eh. Kambing tu. 16. Thank you. Haji muda. Macam Farah ni best. Senang. Inilah salah satu kesusahan dia. Dengan tempat yang dah semakin berkurangan ni, rasa macam nak bersara menjadi paranormal tu ada. Lisa Harun hadir. Kita pun kadang macam hairan lah. Dia orang yang buat hari-hari paranormal tu kan, mana tempat dia orang dapat. Ataupun dia orang hanya repeat tempat yang sama. Kita ni yang dah, kita buat Sabtu Ahad paranormal je pun dah pening, mana nak pergi, mana nak betul. Pergi dah tekan like dengan love tapi naik tidak. InsyaAllah naik, minat naik ni. Saya tengok ni naik nama muka korang semua naik sini ni. Kak Anis pun dia bagi tag pula sepupu dia tu. Oh, cantik. Assalamualaikum. Baik. Kalau kita boleh ilmu berubat dalam susah nak baca bahasa Kelantan. Assalamualaikum bang. Kalau kita boleh ilmu berubat dalam mimpi, pagi guru nge orang hok boleh berubat juga, lagu mana? Jangan pakai ilmu mimpi tu, pakai ilmu manusia yang kita belajar tu. Kalau ada mimpi-mimpi tu elok ilmu lah. Ilmu dalam mimpi tu jangan pakai. Betul. Terbatal. Nak belajar, belajar dengan manusia. Kita manusia, kita perlu ada guru manusia. Kalau kita jin, kita dapat ilmu mimpi, kita boleh belajar ilmu jin. Kalau kita jin lah. Kita manusia belajar dengan manusia. Dapat bos masuk air baru tahu macam mana penangan. Ya, betul. Cobaan, yes betul. Kak Anis, yang gelak-gelak Kak Anis. Saya sebenarnya dah start cuti untuk 5 hari lah untuk rawatan. Sebelum nak buka booking bulan 11 dan 12. Booking untuk bulan 11 dan 12 kita tak buka lagi. Tapi ada 200 nama yang menunggu. Satu malam booking hanya untuk satu nama saja. Jadi 200 hari punya booking lah. Kita kena buka dan susun nanti. Siapa yang sanggup menunggu, kita teruskan booking dia. Siapa yang tak sanggup menunggu, boleh cancel lah, tak ada masalah. Setahun ada 365 hari. Hampir lah nak dekat setahun punya booking. So, memang saya satu malam fokus untuk rawat satu family tu saja. Untuk memutuskan segala gangguan tu daripada badan dan juga rumah pesakit. Vista-vista je lah. Agak-agak lah turun naik KL terus ni. Nak turun KL pula. Besok kita turun KL insyaAllah. Semalam hunting kat KL pula. Kita turun KL. Mungkin nak dipit Duta Vista kot. Memang? Mungkin lah. Tak pasti lah. Tengok macam ni. Kita ikut apa yang esok macam ni. Besok kita Assalamualaikum. Ada sikit urusan siang di KL, malam kita hunting kat KL. Pada korang-korang semua yang dalam ni, janganlah minta apa cuba orang KL kata, bang datang KL nak ubat boleh tak? Abang yang apa, ubat atas booking ke rumah pesakit sahaja. Ada booking, kita sampai KL. Kita pergi KL esok lagi pun atas urusan lain, bukan untuk berubat, untuk apa. Siapa belakang tu bang? Bertiga ke malam ni? Wow. Ada seorang gitu. Ada seorang tu. Puteri Bunian. Awik akulah, biasalah. Salam dari Sikamat, Seremban bang. Waalaikumsalam. Salam. Dia habis tak boleh tinggal. Dia tak boleh tinggal. Kalau dia tinggal nanti dia merajuk. Tu bawa dia tu, Puteri Bunian kat belakang tunjuk kan.
pakai baju oren kat belakang. Apa? Nampak tak? Ha. Kalau tak nampak, bermakna korang pendek umur. Pendek umur lah. Ha. Saya nampak je ni. Ha. Wah, awak duduk di dalam awak eh? Yang baju oren tu duduk diam-diam. Dia pergi mana selalu ikut. Ha. Ni mungkin rezeki korang lah nampak gini ke apa kan? Ha. Sengah jam perjalanan ni. 17 minit lagi lah sampai ke Cybertel. Ah, teruskan spam light, teruskan spam love. Macam tu lah, bila satu tempat tak dapat masuk, kita kena terus auto tukar perancangan ke tempat lain. Ah, memang gila lah. Betul. Satu kerja gila lah. Dan kadang-kadang bila kita pergi tempat tu, tiba-tiba ada parang lain. Ah, dah jadi masalah juga kat situ. Masalahnya banyak lah paranormal ni. Wan nampak kurus, Hakim nampak bulat. Saya memang slim tapi ada six pack lah. Eh, abang Wan nampak kurus sebab apa pada tepi. Saya kalau pada tepi nampak kurus juga. Ada depan ni nampak kan. That's why nampak bulat. Terima kasih kepada yang pemberi start. Semoga anda dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. InsyaAllah, amin. Kat Facebook ada berapa orang? 90 lebih. Terima kasih kepada 90 lebih orang yang ada. Terima kasih banyak kepada anda semua kerana sudi menonton, menengok muka kami setiap satu rahat. Terima kasih banyak. Kenapa tak buat live kat TikTok? Kita buat paranormal memang dekat Facebook dengan YouTube saja. Kat TikTok tak ada live paranormal. Live borak-borak je. Kau nampak kan? Nampak kan? Segak kan baju orang kat belakang tu kan? Salam dari Singapura. Terima kasih orang Singapura. Nak ikutkan tadi, kita ada jumpa lah masa kita nak keluar pada kawasan kelab golf tu. Ada satu banglo kosong dan jalan tu pun gelap. Cuma banglo tu kecil lah. Kalau kecil ni macam kurang feel lah. Kurang. Silap apa seorang jalan? Saya ada jalan. Bila tempat-tempat besar ni, kita sedap sikit berjalan. Banyak orang cakap paranormal ni tak berguna, buang masa, menakut-nakutkan orang eh. Maknanya ni abang nak cerita sikit. Kami buat paranormal ni adalah satu hobi lah untuk merungkai misteri di kawasan-kawasan tertentu. Sebenarnya kita bila pergi satu tempat tu, bukan kita nak burukkan tempat tu punya nama ataupun kawasan pelancongan tu punya nama. Bukan kita nak menakut-nakutkan manusia yang akan pergi bercuti ke situ ataupun apa sebenarnya. Sebenarnya dalam keadaan kami pergi merungkai misteri di satu lokasi, bermaksud daripada situlah pelancong dan juga semua yang menonton ni boleh mengambil pendekatan berhati-hati bila pergi ke tempat-tempat yang sebegitu. Dah boleh amalkan bacaan-bacaan yang diajarkan Rasulullah untuk pergi berkelah, pergi ke Fraser Hill, pergi ke Cameron dan sebagainya. Jin sebenarnya ada di mana-mana saja. Kalau nak katakan kami paranormal pergi ke satu lokasi mencemarkan dan memburukkan pelancongan di sana, ini sungguh tidak munasabah lah. Maksudnya bila kita pergi, orang tengok, orang alert, oh tempat-tempat macam ni ada jin, jadi aku kena hati-hati, aku kena cari ilmu, aku kena baca ayat apa untuk aku pergi ke sana. Dan sebenarnya kami buat paranormal ni untuk supaya anda yang menonton ni semua boleh memecahkan ketakutan anda kepada makhluk. Kita faham, kita manusia dan mereka jin. Kita tak nampak mereka, tapi kita perlu faham kita adalah sebaik-baik kejadian. Buat apa kita nak takut kepada makhluk Allah yang Allah cipta? Banyak manusia ni lebih takut kepada makhluk melebihi takut kepada Allah Subhanahuwataala. Itulah kesilapan kita. Betul. Daripada kecil-kecil kita dah ajar anak-anak kita, pergilah sana tu ada momok tu, ada momok. Amin, itu momok. Itu sebab kita ni jadi penakut dengan jin. Sebenarnya jin tu tak boleh bagi apa-apa mudarat. Sihir tu tak boleh bagi apa-apa mudarat, keburukan, kebaikan kepada kita. Kecuali dengan apa yang Allah tentukan jadi pada kita. Ada orang pergi duduk ke hotel tu, dia tak kena ganggu pun. Ada orang pergi duduk ke hotel berhantu, dia kena ganggu. Jadi memang takdir dia dah kena.
Saya memang tak setujulah dengan isu yang baru viral sebelum ni, diviralkan oleh satu NGO tu. Dan adalah saya baca komen-komen menghentam-hentam paranormal. Jadi benda ni memang saya tak setujulah. Pasal saya pun paranormal. Kalau rasa takut sangat dengan jin, duduk rumah aje lah, tak payah pergi mana-mana. Jin ada dekat mana. Dalam rumah kita pun ada jin sebenarnya. Betul. Kita takut sangat. Kalau kita nak pergi melancong, kita takut sangat kepada sesuatu, maka benda tu akan menghantui kita, akan mengganggu kita lah. Buat apa nak takut kepada yang Allah cipta? Mereka juga makhluk Allah. Pusat rawatan di mana? Saya baru tengok malam ni. Fatimah Harun. Okey, Fatimah Harun. Kita tak Abang Wan tak ada pusat rawatan . Tak ada pusat rawatan. Abang Wan hanya merawat atas booking ke rumah pesakit sahaja. Andai kata korang berminat nak rawat dengan Abang Wan apa semua, nak tengok macam mana Abang Wan merawat, korang boleh pergi ke Facebook nama yang sama, Abang Wan Live. Boleh tengok kat situ. Jangan skip iklan. Bila dah tengok tu, jangan lupa tekan like, jangan lupa tinggalkan komen dan juga subscribe. Tekan loceng sekali. Ini banyak tujuan paranormal team ni. Macam saya sini lebih kepada nak bagi tahu dekat semua penonton bahawa tempat, walau macam mana pun orang cakap jin dia hebat, gangguan kuat, kita pergi, kita bertawakal pada Allah, kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah, maka tidak akan ada apa-apa mudarat terjadi pada kita. Kita nak mendidik penonton ni percaya bahawa mana pun dia pergi, kalau Allah izinkan dia ni selamat, maka dia akan selamat. Sampai bila kita nak duduk di bawah doktrin pemikiran takut sangat pada jin melampau-lampau? Boleh jatuh kita ini syirik kerana kita takut kepada jin melebihi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah kita tak buat, kita tak takut. Tapi pada jin kita takut melampau-lampau. Muka aku pun hilang, kameraman ni bergoyang. Dah lengur tu. Lengur. Salam semua. Salam. Betul lah, saya memang tak setuju lah dengan NGO yang menghentam beberapa paranormal di Fraser Hill tu. Betul. Tengok komen-komen orang yang ala-ala sokong kepada NGO tu pun, pun semua macam tak berotak punya komen. Marah ni lah. Supaya kita tahu apa yang melemahkan mereka, apa yang membuatkan mereka tu tak mengganggu kita. Itu sih sebenarnya. Okay tak? Goyang je ni. Oh, pergi sana. Momok. Takut dan apa, ajarlah anak-anak kita dan diri kita ni takut kepada Allah, bukan takut kepada jin. Ajarlah diri kita jangan takut kepada jin. Kerana jin tak boleh bagi apa-apa mudarat pun. Berapa banyak pesakit-pesakit saya yang 34 tahun, 37 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun terkena gangguan jin dan sihir. Maka kalau Allah tak izinkan meninggal, tak mudarat bagi dia, maka tidak akan mudarat lah. Walaupun adalah sakit-sakit pada badan tu, tapi masih lagi dipanjangkan usianya. Itu nak menunjukkan bahawa Allah tidak izinkan, maka tidak akan jadi. Betul. Jangan marah, nanti kena jual. Tak marah, cakap. Tak marah, tapi kita kena tegaskan lah dekat sini. Kalau dia cakap semua paranormal ni sampah, semua paranormal ni tak berguna, memang kita kena marah lah. Kita kena terangkan lah apa itu paranormal. Terukkan share, minta sampai video ni kepada orang. Kita tengok lah belah-belah site Indonesia sana. Walaupun kita tahu sana banyak fake content dan sebagainya, tapi sana ada channel TV yang mengangkat dan juga menerangkan, panggil paranormal-paranormal ni untuk membuat pencerahan tentang alam jin, tentang kaitannya dengan sihir dan sebagainya, supaya rakyat ni faham. Dia satu entertainment dan satu benda yang ilmiah sebenarnya, paranormal ni. Cuma terserah pada orang yang buat paranormal tu lah, sama ada dia nak bagi benda yang ilmiah ataupun tidak. Kalau dia bagi benda-benda
talakan kamera kat kau. Tala kat saya eh. Tala setan. Mana dia kan? Tala merah. Betul. Lagi bagi rasa tenang dan membuatkan saya berfikir lebih dalam dan matang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, kita ni terlampau takut dengan jin ni lah yang membuatkan mereka ini semakin berani dan suka mengganggu kita. Kepada makhluk, maka tidak ada satu pun yang boleh menakutkan kita dekat dunia ni. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lah kes yang pernah jadi sebelum ni, yang apa, kat Fraser Hill tu, sampai kan jika tu mengatakan paranormal-paranormal ni sampah, tidak berguna apa semua. So kita orang ni sebagai paranormal yang lain ni pun patut menerangkan lah muhammad kepada NGO-NGO tersebut, dan mana yang pun sama juga menyokong NGO tersebut. Apa aku cakap ni, Azwan ni dia suka ulang apa yang aku cakap, tapi dia alih sikit je bahasa ni. Kan mudah tu, tak ada fikir panjang. Sama je. Apa kau cakap benda sama dua kali. Assalamualaikum. Apa buat ni Hakim? Waalaikumsalam. Mana nak arah tu, tak tahulah Cik Puan Aisyah. Mengapa kau bermenung? Kenapa komen kat ni naik? Ini yang marah ni. Kat Facebook tak naik lah komen ni. Tolonglah jangan lagi takut-takutkan anak kita yang kecil-kecil ni. Pergi sana, pergi sana. Kau kena tangkap dengan momok. Jangan macam tu. Nak ajar anak-anak takut, takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat macam ni. Nanti Allah marah. Takut dengan Allah. Macam tu. Tauhid tu. Ajar pada kecil tauhid tu. Tauhid lemah, maka takutlah dengan makhluk. Hari ni kat mana bang? Hari ni ikutkan ni lah lokasi yang ke berapa? Keempat. Keempat lah. Kalau kasi boleh masuk, boleh masuk. Tapi takut ada team lain tengah tengah parah kat sana lah. Sebab ni lokasi keempat. Lokasi pertama dah ditukar kepada Tegang. Lokasi kedua tak boleh masuk. Lokasi ketiga dah tukar juga tempat baru, telah diambil alih oleh satu company baru. Dan ni lokasi keempat, minta-minta boleh masuk, ada tim lain kat sana lah. Tapi macam saya betul ni, tak ada masalah. Tempat dia besar, ada dua side, sini dengan sini. Yang ini kita masuk side sini, yang depan tu. Lagi Assalamualaikum JB Hadi. Waalaikumsalam Nur Aslinda, Muhammad Nasir. Salam Abawan, Azwan dan semua. Waalaikumsalam Azrael Osman. Tahu ambar nampak betul. Itu sepatutnya kita ajar kepada anak-anak kita. Kita ni takut kepada jin ni melampau-lampau sangat. Itu sebab dia orang ni suka sangat kacau kita. Azwan bukan tiru, dia cuma buat recording tape je. Saya buat recording tape tapi saya tukar sikit ayat tu. Macam apa kita tiru zaman-zaman sekolah dulu, zaman assignment dulu, zaman karangan, akhir ikut isi yang pertama tu jadi isi yang keempat. Karangan cikgu yang baca tak apa. Ini dia orang yang dengar. Tak adalah. Zaman assignment lah, tajuk dah ke belakang. Tajuk dah betul lah, cantik lah apa semua. Tiba-tiba isi tu dah putar balik. Isi pertama jadi isi keempat. Sikit lagi nak sampai, sikit lagi nak sampai. Entah, ujung cakap lagu Nadi baru. Tak fikir bang, belum terfikir lagi. Tangan kiri kanan penuh ni, nak pegang gimbal ke. Lag ke bang? Tak ada lag? Tak lag pun. Dia mungkin lain dia kot. Lain kita okey. Copy paste, copy paste. Yes, copy paste. Saya buat paranormal kat Malaysia ni. Orang kecam, orang hina, orang mati. Assalamualaikum, adakah anda semua sihat atau tidak sihat? Goodbye. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Afizam.
Simon pun ada rujukan dengan Kim. Ya, betul. Saya buat rujukan, tapi rujukan saya saya tukar-tukar ayat je. Hadir. Contohlah macam dekat kes yang baru ni, saya kena cakap benda ni. Dekat Fraser Hill adalah kata bangunan tinggal kat sana. Jadi dia orang pergi hunting sana, dia orang merungkai kat sana disebabkan ada gangguan berlaku pada dekat kawasan tu. Dan ungkaian mereka ni sebenarnya membuatkan orang yang menonton ni alert bila masuk ke sana. Bila pergi ke sana, dia orang akan alert. Bukan kita menakut-nakutkan pelancong ataupun siapa pun nak pergi Fraser Hill tu. Itu bumi Allah, suka hatilah siapa yang nak pergi, pergilah. Jadi bila orang dah alert, tempat tu ada jin, ada gangguan jin, agak-agak orang baca bismillah ke tidak pergi sana. Anak-anak sibuk nak pergi sana, isteri sibuk nak pergi sana, macam mana pun dia akan tetap pergi sana. Tapi dia akan mengingatkan dan dia akan lebih berhati-hati pergi ke sana. Dan dia tak akan terlampau seronok bila pergi sana. Kerana biasanya kalau kita terlampau seronok ni akan menangis orang tua-tua juga. Agak suku sangat. Jadi sebenarnya paranormal ni lah memberikan info, pendekatan, pemahaman bahawa si tempat-tempat macam ni kita kena berhati-hati, kena berjaga-jaga apa langkah dia, apa bacaan dia bila nak pergi ke tempat-tempat yang macam ni. Tapi diorang menganggap dan menyalah erti kan bahawa paranormal tak guna. Buat konten sampah lah, menakut-nakutkan orang pergi melancong lah. Kau nak pergi mana, kau pergi pas, kau pergi je. Kau takut pada makhluk ke pada Allah Ta'ala? Itulah kesilapannya. Allahu Akbar. Dah nak sampai dah. Setia alam sari. Gigi pun dah mula sakit-sakit dah ni. Mana lokasi mana ni? Malam ni lokasi di Bangi. Macam betul. Ini adalah lokasi keempat. Lokasi terakhir. Yang paling last kan. Yang paling terakhir. Last choice. Last choice lah. Jangan ada ramai kan. Sudah. Kalau ramai kan kita angkat kaki. Mana nanti left dalam kereta nanti? Hunting dalam kereta namanya. Kalau hunting-hunting bawa borak pun, kalau ada yang sudi tengok, tengok. Kita ni sebenarnya terlampau takut. Terlampau didoktrin dengan pemahaman yang ish, takut hantu. Ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya. Keselamatan, tapi kita nak menakut-nakutkan diri. Pada YouTube. Semoga dimudahkan. Pisang eh. Dia buat cikodok. Oh, terima kasih kepada penyumbang-penyumbang star. Terima kasih. Tu apa tu ditulis tu? Tu. Aduh, transmission unstable. Korang masuk ke Facebook. Korang masuk ke Facebook. Kita dah sampai dah. Kedai ni pun dah tutup lah. Komaru. Bangi dekat atu dengan rumah Lisa Harun. Memang dekat kak. Dia kenal ke saya siapa? Apakah perpisahan terjadi? Line tak berapa. Okey, ya ke? Okey, tak apa. Tak tahulah line ni. Cakap unlimited 18 Mbps. Ada line. Bukan masalah unlimited ke bang, line tu problem. Shopping ubat gigi, garam, bubuh. Nah, dah beli ubat dah tadi dekat apa? Farmasi. Farmasi Alpro, RM30 duit aku koyak. Agak-agak okey lah. Waalaikumsalam Nur Azlin Ali. Sekarang kita dah hampir sampai lah, bagi beberapa minit sampai ke sikit lagi Sibetel. Sangkut-sangkut bang, tak tahulah Maxis ni. Mengapa kau tak setia?
bercinta. Relax lagi ya. Main kacau ke? Manalah merayau lokasi cekang mana? Cekang mata dan tunggu hunting. Semoga Allah mudahkan, insyaAllah. Tak tahu lah nak cakap. Ini antara lokasi yang terakhir ya. Terakhir kami akan pergi hunting kat sini. Harap tak ada budak lah. Harap tak ada, ada budak yang Bidari Skill Academy Seni Berhad. Dia dah tukar Sabertel ni nama dia. Sebab tadi kita dah bungkus nasi goreng Pattaya. Kalau tidak, mana ada kedai buka dan macam ni lapor. Terima kasih Rosdi House 50 star. Live sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut sikit lah. Ya, tunggu jap. Saya setting balik lain lagi. Saya pakai Maxis ni. Maxis. Semalam ke kemarin ke upload video rawatan kat YouTube guna Maxis ni. Tiba-tiba macam mungkin dia ada reach kelajuan ni kot. Terima kasih Lily Suliana 30 star. Ada nasi goreng, ada. Tak ada orang lagi, alhamdulillah. Don't waste the time, kita turun tunggu masuk ya. Kita sudah sampai ke lokasi. Tu kat mana eh? Ah, sebetulnya pun saya pernah pergi. Rosdi House. Bonet eh? Tu kat bonet. Dia bawa kita. Kita okay kat sip belakang. Bag kau kat bonet eh? Ah, boleh bag bonet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng Pattaya. Ya betul. Alhamdulillah. Okey-toki dalam bag ke apa? Ah? Okey-toki dalam bag ke apa? Okey-toki dalam tu. Dekat tu. Atas sip. Dalam sip. Tak nak ambil. Satu beg besar bawa. Macam-macam benda dia ni. Jom semua kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Muhammad Khalid yang meninggal dunia pukul 9 di Hotel Spring River. Inna nilahu inna ilaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Khalid meninggal bang? Ha? Muhammad Khalid meninggal. Muhammad Khalid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patah orang ni tak ada. Ha. Oh, bawah ni masuk dalam ni? Tak, 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 bukan. Lain pun boleh kena sampuk tu. Frequency mode. Lain pun, tadi kot, tadi, perjalanan tadi kot. Frequency mode. Jom. Tak panjat lu. Jangan share dulu. Kepada yang belum share, boleh share dulu. InsyaAllah. Eh, kamera tak ambil. Kamera nambik, semua nambik. Pasang lah. Kenapa tak pasang? Buat sini, keluarkan kamera je. Kita buat offline record pakai kamera ni. Gimbal. Datang dia simpan.
Alamak eh. Dia batang, dia punya screw tak ada. Apa kau pegang lah. Tak payahlah, simpan lah. Screw tak ada. Asin screw jatuh. Ni screw ni. Jatuh kat kaki saya. Sebab tadi kat kereta jap. Tak ya guys. Ni dari mana, PD ke? Tak lah, saya betul lah. Buka balik ke saya betul. Kat itu bang. Kalau tidak tadi nak pergi ke PLKN Paya Indah. Sampai je tiba-tiba tempat tu dah indah. Ha, tempat tu dah indah, dia dah buat baru. Dia dah buat tempat baru. Masa pergi tempat kedua, nak pergi kelab golf. Nah. Kelab golf pun mana kamera? Ni. Saya buka tengok mesh. Okay guys. Steam match memang. Ini whistle kan. Dekat lubang kecil eh. Ngam. Ngam cantik tu. Ketak sikit. Eh cantik tu. Okay. Cuma seksi sikit nak pegang lah. Put on je. Aku rasa letak tepi tu kot. Macam ni. Mulai kacau tak. Depan je lah. Okay, share-share dulu guys. Share-share dulu. InsyaAllah. Okey-okey dah kacau ni. Gulak-gulak. InsyaAllah. Ada tim kat Sabatel tu. Biarkan tim tu. Kita duduk ujung sana. Depan ni pun tak ada kamera ni. Jom. Elok lah. Tak lepas naik. Suara ketat. Assalamualaikum. Baru start live ke? Baru start. Tengok. Budak Omel memanjat lah. Janganlah. Aib ni bang. Starting recording. Aduh. Ketat nas luar. Tak nak pergi panah nombor. Pakai suara ketat apa? Kita main dekat area depan ni. Mak kau punya toslet tu, toslet ni tak terang ah. Oi. Allah. Assalamualaikum. All the best. InsyaAllah. Jangan pakai seluar ketat. Tak elok untuk tubuh badan.